Dragon and Tiger adalah permainan kartu sederhana yang populer di kasino, terutama di Asia. Permainan ini mirip dengan baccarat tetapi lebih sederhana dan lebih cepat. Berikut adalah cara bermain Dragon and Tiger. 1. Tujuan permainan. Tujuan permainan ini adalah untuk menebak dengan benar apakah kartu di posisi Dragon atau Tiger yang memiliki nilai lebih tinggi, atau apakah hasilnya akan seri. 2. Tata cara bermain. Langkah 1, taruhan. Pemain menempatkan taruhan mereka di salah satu dari tiga pilihan utama. Dragon, pemain bertaruh bahwa kartu di posisi Dragon akan memiliki nilai lebih tinggi. Tiger, pemain bertaruh bahwa kartu di posisi Tiger akan memiliki nilai lebih tinggi. Tai, pemain bertaruh bahwa nilai kedua kartu akan sama. Langkah 2, pembagian kartu. Dealer akan membagikan dua kartu, satu di posisi Dragon dan satu di posisi Tiger. Tidak ada kartu tambahan yang dibagikan. Langkah 3, penentuan pemenang. Kartu yang memiliki nilai lebih tinggi menang. Nilai kartu adalah sebagai berikut. AC, 1 poin. Februari 10, bernilai sesuai angka pada kartu. Jack, 11 poin. Queen, 12 poin. King, 13 poin. Jika kedua kartu memiliki nilai yang sama, hasilnya adalah seri, kecuali jika Anda bertaruh pada opsi tie. 3. Pembayaran. Dragon Tiger menang, pembayaran biasanya 1-1. Tai menang, pembayaran biasanya 8-1 atau 9-1 tergantung pada aturan kasino. 4. Hal yang perlu diperhatikan. Taruhan tai, meskipun pembayaran pada taruhan tai tinggi, peluang menangnya sangat kecil karena kedua kartu harus sama persis dalam nilai. Tidak ada komisi, berbeda dengan baccarat, tidak ada komisi yang diambil dari taruhan pemenang pada Dragon atau Tiger. Kecepatan permainan, permainan ini sangat cepat, jadi penting untuk tetap fokus dan mengatur anggaran taruhan Anda dengan baik. Strategi dasar. Bertaruh pada Dragon atau Tiger, karena peluang menang untuk Dragon dan Tiger adalah 50-50, strategi paling sederhana adalah bertaruh pada salah satu dari keduanya. Menghindari taruhan tai, karena taruhan tai memiliki peluang yang lebih rendah, banyak pemain cenderung menghindarinya, kecuali jika mereka mencari risiko tinggi dengan imbalan besar. Itulah cara bermain Dragon and Tiger. Permainan ini sangat sederhana dan cepat, jadi pastikan untuk mengatur waktu dan uang Anda dengan bijak saat bermain.